wabarakatuh. Hidup itu bukan lomba lari, melainkan lomba berbagi. Yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita bisa mewujudkan mimpi, namun seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Tidak sedikit di antara kita yang masih merasakan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Senang sekali saya, Ayu Jakaria, dapat berjumpa kembali dalam program Bingkai Sedekah. Untuk itu, inilah program Bingkai Sedekah hanya di Sampi Televisi, Bersatu Untuk Maju. Orang yang senang bersedekah itu selalu mendapat doa daripada malaikat Allah. Doanya apa? Ya, diantaranya diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Nah, itulah salah satu diantara kelebihan bersedekah. Bahkan sedekah ini bukan hanya harta. Sedekah itu bisa saja makanan, minuman, tenaga, ilmu, waktu, ya, doa, senyum juga sedekah. Tapi masa orang kaya cuman sedekahnya dengan senyum? Kalau orang kaya sedekahnya dengan harta, ya kan? Kalau orang alim sedekahnya dengan ilmu. Kalau orang kuat sedekahnya dengan tenaga. Kalau orang pintar sedekahnya dengan saran dan masukannya, begitu. Bersyukurlah karena Allah Maha Kaya, semua karena nikmatnya kita rasa bahagia. Berbagilah jika kita punya, nikmat pasti bertambah, itu sudah janjinya. Alangkah indahnya orang yang dermawan, dicintai Allah, dimuliakan manusia. Dunia di tangan, tapi di hati jangan. Dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Bersyukurlah karena Allah Maha Kaya, semua karena nikmatnya kita rasa bahagia. Berbagilah jika kita punya, nikmat pasti bertambah, itu sudah janjinya. Indahnya orang yang dermawan, dicintai Allah, dimuliakan manusia. Dunia di tangan, tapi di hati jangan. Dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Sayangi manusia, dunia di tangan, tapi di hati jangan. Dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Alangkah indahnya orang yang dermawan, dimuliakan manusia. Dunia di tangan, tapi di hati jangan.
keperluan, akhirat jadi tujuan. Dunia keperluan, akhirat jadi karena Allah Maha Kaya, semua karena nikmat-Nya kita rasa bahagia. Berbagilah jika kita punya nikmat pasti. Baik pemirsa, itu tadi program Bingkai Sedekah yang tayang setiap hari di televisi kesayangan kita, Sampit Televisi. Terima kasih pemirsa sudah selalu setia menyaksikan program Bingkai Sedekah. Semoga dengan program Bingkai Sedekah selalu banyak orang-orang yang ingin berbagi menolong sesama yang membutuhkan. Saya Ayu Jakaria dan segenap kru undur diri. Tetap saksikan program Bingkai Sedekah hanya di Sampit Televisi, bersatu untuk maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.